Yang kita kat mana yang? Ah, Lebut Terap. Ya. Kita berada kat Lebut Terap Kensai. So, kami dah sampai tadi. Kami dah berusaha dengan owner tapak Kensai ni. Nama dia Cik Aziz. So kami dah minta tapak yang paling hijau lah. Yang ada friendship besar ni. Okay. Jadi, tu barang kami. Punya banyak orang lah kereta. Okay, so kita akan Kenal kat One Track situ. Kenal kat One Track. Oh, Fidi dah bagi green light One Track. Okay, so kita akan upload barang. Dan kita akan start pasang kemah lah kejap lagi. Okay, tu Cik Aziz. Cik Aziz kita ni owner tapak ni. Jadi, insyaAllah kita dalam. Terima kasih Cik Aziz. Okay, Cik Aziz memang peramah. So, kita akan dengan semua lah dengan kos yang dia bagi ni. Termasuk Black Point dekat dengan Sinki tu sungai dia dengan set BBQ kalau kita nak BBQ malam ni dan cukup menarik kita boleh main lah nanti. Okey, saya akan tengok lah apa kami nak pasang kemah ni. Okey, tunggu lah. Ini macam nak lari berdua rumah yang cik baik lah ada orang tolong kemai-kemai barang. Okey, so tengoklah penuh kereta. Okey, insyaAllah kita akan offload barang dan kita akan duduklah. Kami kat mana? Lubut Terap Campsite. So, tu owner dia nama Cik Aziz. Okay. So, macam duduk kat kelapa sawit ni. Jadi, kita tengok apa yang ada. Persewaan yang kita boleh buat adalah main ATV dan juga kawasan ni, tapak kemah dia. Dan kalau yang nak camping bawah tu pun boleh. Boleh sewa. Okay, tapi saya tak tahu apa harga dia. So, kalau kita tengok ni adalah toilet tandas ya. Okay, yang ada dekat Lubuk Terap ni. So, mari kita tengok. Okay, tandas. Okay, saya masuk tandas lelaki dah. Oh, bersih juga. Ni yang kita nak. Okay. Tandas. Oh, mandi. Mana lampu dengan aku tak pasang. Okay. So tandas macam ko tandas duduk ya. So lampu again nak masuk ke lampu. So kita tutup. Okay. Tengok apa lagi ada di sini. Yes, kita buat apa ni? Tak buat pisau. Sebab semua gini. Okay, bijak. Alhamdulillah. Yang dah siap kemah kita? Kita kat mana ni? Tak tahu. Tak, aku dah boleh. Okay, review campsite sikit lah. So, campsite ni terletak antara jalan nak pergi ke Lata Bayu lah. Siapa yang biasa main Kedah ni. Lata Bayu ni adalah ada tempat apa orang kata pergi? Air terjun. So
Kami sewa tapak yang dia pasang fly sheet apa tarpaulin ke apa ni lah nama dia, saya pun tak pasti. Ya biasa dia orang duk beja tarpan, ah ha, orang kata kain tarpan lah, ha, orang duk kata. Okay, so dia dah ada pasang siap, so saya tak payah fikir. Jadi saya pasang kemah dengan ground sheet saya saja. So dekat sini owner ada juga menyediakan surau. Okay, surau kat sana. Dan di belakang surau tu ada bilik mandi ya. So kami ambil sekali dengan elektrik ya. So dia supply ada bekalan elektrik. Jadi tak risaulah kalau kita tak bawa lampu ataupun bekalan power station. So apa orang kata ni pun ada sinki. Dan dia bagi dengan extension. Extension ni saya tak bawa. Extension ni depa punya, owner punya, apa orang kata apa owner campsite punya. So extension, tapak, fly sheet depa punya. So BBQ punya hak bawah tu pun dengan tu pun dia punya. Cuma kita kena beli arang sendiri lah. Untuk BBQ set pun depa ada. So wife pun tak buat plan apa. Kita ambil saja BBQ set dia untuk makan dua orang lah. So itulah apa yang kami set up. Okay, kereta pun boleh parking dekat. Meja ni pun mereka bagi. Meja kerusi 4 ni pun mereka punya. Cuma harapnya kalau kata tak ada orang sewa tapak sebelah ni, untunglah kami dapat guna dua side ni. Okay, so jadi kalau kita tengok orang ramai dah mula set up kemah masing-masing. Ada yang main day trip, ada yang bermalam lah. Nampaknya kami ikut akan bermalam. Okay, so kita akan cuba bermalam dekat sini. Kita tengok. Tengoklah lampu pun ada. Okey, maksudnya dapat kemah ni kita tak risaulah tentang lampu atau dan sebagainya. Okey, kawan-kawan. So, siapa nak cuba boleh. Silakan. So saya nak lepak dulu kat sini. Ambil angin. Sambil dengar deruan ayat sungai ni. Oh. Okey, sungai ni mengalir daripada air terjun Lata Bayu tu. Kalau siapa biasa sampai air terjun tu, kat Batu Bayu ni dia ada air terjun tinggi tu lah. Bolehlah main situ. Okey. Selamat mencuba lah ke campsite yang saya main hari ni. Bye. Wassalam. Kambing. Waktu tadi kita dah nak air. Tak apa-apa. Sebab api. Bunyi dah. Smoky. Yang smoky. Smoky. Wow. Oh, wow, wow. Kita tengah rekam dah. Rasa macam
Krik-krik-krik-krik-krik-krik dengar tak? Oh, senang. Bunyi air terjun. Bunyi cengkerik. Assalamualaikum. Ya. Pagi di Lubuk Terap. So, orang rumah saya dah buat preparation. Ha, Cikgu Pisha. Cikgu Visa buat apa, Cikgu Visa? Kat rumah masak air. Cikgu Visa tengah nak masak tu. Oi. Ha, ni box makanan kami lah. Sorry, ada air panas tu tadi. Dia lupa. So, Cikgu Visa dah buat apa ni? Wah, nak buat omelet ke Cikgu Visa? Milo pun dah standby. Terbaiklah. So, semalam kami survive malam pertama di Lubuk Terap. Alhamdulillah tak hujan. Cuaca pun tak sejuk dan tak panas sangat. Okeylah. So, inilah. Pada yang belum cuba boleh lah mai. Untuk first timer pun sesuai lah pada saya. Lengkap dengan semua kemudahan. Okey. So, so tapak kebas sebelah dah jadi macam kedai bandar lah. Okey. Tak macam semua kan? So, Allah. Kat rumah dia masak, kat sini pun dia masak. Ingat buat donat tu ni lah.